Ya. Sebentar Pak, lagi dicariin kandangnya. Oh, lagi dicariin. Iya, iya, iya. Ini kita juga ada yang jabrik, Pak. Iya, iya, iya. Bang. Ih, udah selesai gua kandangin tuh. Oh, udah. Udah. Kupingnya berdiri. Itu kelinci namanya. Silakan, Pak. Iya, iya, keluar, Pak. Oh, gitu. Ini baru datang, Pak. Tipal seneng enggak kalau ayah beliin kelinci? Iya, ya, seneng banget. Tapi Tipal susah megangnya, takut jatuh dianya. Tuh. Ya. Oh iya ya, susah bawanya ntar. Mas, ya, Pak. Kalau beli kelinci enggak dikasih kandang apa? Ya dikasih, Pak, tergantung Bapak belinya berapa banyak. Tiga. Oh, tiga mau dikasih atuh, Pak. Dikasih ya. Dikasih, bentar atuh, Pak, saya cariin dulu ya, Pak. Iya, iya. Ntar dikasih kandang, oh. Pak. Ini si Bapak mau beli kelinci banyak. Nah, lo cariin kandang terus lo kandangin. Oh, gitu. Ya udah, ntar gua kandangin. Ya udah. Ya, Pak. Ya, sebentar, Pak, lagi dicariin kandangnya. Oh, lagi dicariin. Iya, iya, iya. Ini kita juga ada yang jabrik, Pak. Iya, iya, iya. Bang. Ih, udah selesai gua kandangin tuh. Oh, udah? Udah. Iya, tuh. Bawa ke sini. Oh, iya, iya, sok. Bentar ya. Pak, udah dikandangin, Pak, lagi mau dibawa ke sini, Pak. Oh, udah ya. Iya. Oh, iya, iya. Bang. Waduh. Ah, dapat kandang, sih dapat kandang. Tapi anak saya jangan dimasukin kandang juga dong. Kelincinya. Tadi suruh kandangin semua, Bang. Yeah. Iya, tapi kelincinya aja. Rambutnya enggak di spike aja. Aduh, enggak deh, Mas. Ini udah bagus, ini namanya poni chewing. Oh, gitu. Bisa poni chewing gitu, Mas. Oh, iya 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 iya. Wah, ada yang butuh pertolongan saya. Iya. Tapi ini rambut saya belum selesai, gimana ya? Waduh, itu dia Mas Permen. Atau gini aja, saya punya ide. Nah, gimana? Agar rambut Mas dapat dipotong dan menolong orang yang minta tolong itu. Masa? Iya. Ayo udah, saya ikutin idenya Mas. Oke. Iya. Iya sih Mas, idenya bagus. Tapi jangan naik di sini juga dong. Nah, kalau kayak gini, agak kenal Mas Permen. Iya, tapi berat. Masa? Iya. Saya sendiri nih, saya mau ke bawah nih. Dad, lu yang bener dong mainnya. Mar, agak enak nih bajunya tuh, ribet. Salah-salah mulu. Tahan aja kali sedikit, cuma kali ini doang pakai beginian ah. Ya orang gak nyaman ah. Adit, Mar, udah gak usah berantem, soal baju aja berantem. Kita nih semuanya masih mending bajunya kayak gini dibanding si Eja. Tuh. Waduh. Assalamualaikum. Waduh. Dia kan pemain gol. Coba aja. Udah. Coba deh.